Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara menyembunyikan pesan WhatsApp. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut, untuk menyembunyikan pesan WhatsApp, saya menggunakan aplikasi WhatsApp Mod. Jadi buat kalian yang masih menggunakan WhatsApp original, kalian bisa menginstalnya dan mengganti dengan WhatsApp Mod. Untuk link download WhatsApp Mod akan saya simpan di deskripsi video. Oke, kita buka WhatsApp-nya. Nah, cara menyembunyikan pesan WhatsApp itu sangat mudah. Kita hanya perlu menentukan pesan mana yang akan kita sembunyikan. Contohnya, saya akan menyembunyikan pesan ini paling atas. Kita tahan pesannya. Lalu, klik menu setting atau titik tiga di kanan atas. Nah, di sini ada sembunyikan obrolan. Nah, jika di awal atau pertama kali, kalian disuruh dulu untuk men-setting passwordnya. Ada tiga pilihan, pattern, password, sama fingerprint. Kita pilih password aja, dan masukkan password yang kalian mau. Nah, nanti setelah selanjutnya, kalian tinggal masukkan aja password yang telah kalian buka. Oke, maka otomatis pesan yang barusan itu hilang dan disembunyikan. Nah, bagaimana cara mengetahui pesan tersebut? Kita tinggal klik aja tulisan WhatsApp ini yang besar di kiri atas. Maka otomatis dia meminta password, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, ini pesan WhatsApp ini otomatis terbuka dan tidak diketahui oleh banyak orang. Selanjutnya, bagaimana cara mengembalikan pesan atau chat yang tersembunyi tersebut? Caranya, buka pesan tersembunyi tersebut dengan password. Selanjutnya, kita tekan. Bentar, buka. Masukkan passwordnya. Lalu tekan chat tersebut. Lalu, nah di sini ada gambar seperti bola mata. Kita klik. Maka otomatis masukkan passwordnya kembali aja. Maka otomatis pesan tersebut kembali ada atau bisa terlihat lagi. Oke, itulah dia tutorial cara menyembunyikan pesan WhatsApp. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.